Assalamualaikum, selamat datang dan bergabung sahabat Bintang Hati 19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di channel Bintang Hati 19. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rahasia tersembunyi di balik pemotong kuku ini, guys ya. Jadi ini adalah benda untuk memotong kuku. Nah, fungsinya tentu kita gunakan sebagai pemotong kuku seperti ini. Ini fungsi yang utama pada umumnya yang diketahui oleh banyak orang seperti ini, guys ya. Kemudian di sini untuk fungsi yang kedua, ini bisa kita gunakan untuk kabel, guys ya. Jadi kalau kita mau memotong kabel, bisa kan kita pakai korek api. Korek api. Nah, ini kita bisa menggunakan pemotong kuku ini, guys. Tinggal kita masukkan saja di sini. Kayak gini. Ini belum, guys ya, belum keluar. Seperti ini, guys. Kayak gini. Ini kita tekan pelan-pelan. Kemudian kita tarik perlahan. Nah, seperti ini, guys. Nah, jadi itu fungsi yang kedua, guys ya, dari pemotong kuku. Nah, bisa digunakan untuk kabel seperti ini, guys. Nah, untuk membuka kabel seperti ini. Kemudian fungsi yang selanjutnya kita bisa menggunakan ini, guys, tengahnya ini. Nah, kayak ini. Ini fungsinya banyak, guys ya. Bisa kita gunakan untuk membuka paket misalkan ada penting. Terus untuk membuka baut mur itu juga bisa menggunakan ini, ataupun yang ini juga bisa kita gunakan untuk membuka baut, guys ya, seperti itu. Nah, jadi fungsi dari ini, guys ya, ini untuk pemotong kuku yang bagian ini yang atas ini. Ini bisa kita gunakan sebagai pengganti obeng, guys ya. Misalkan kita lagi nyari-nyari obeng nggak ketemu, nah bisa menggunakan ini. Seperti ini caranya, tinggal kita masukkan saja di sini. Nah, kita berputar seperti ini, guys. Nah, seperti ini muter, guys ya. Nah. Kemudian untuk fungsi selanjutnya, guys ya. Ini yang kita nggak kepikiran dari dulu, guys ya. Nah, ini bagian tengah ini ternyata bisa kita gunakan sebagai tataan abad nyamuk, guys. Nah, seperti ini. Kalau misalkan teman-teman punya abad nyamuk kayak gini, guys ya. Ini kan udah kecil ya abad nyamuk, yang besar juga bisa. Nah, itu bisa, misalnya kan di sini ada kayak plat yang biasa kita gunakan untuk masang itu, guys ya. Nah, itu biasanya kan hilang. Nah, ini kita bisa gunakan ini, guys. Nah, ini bisa kita gunakan seperti ini. Tinggal masukkan seperti ini, tinggal kita taruh saja seperti ini. Nah, kayak gini, guys, jadinya. Nah, terkadang kita juga memiliki obat nyamuk yang butuh seperti ini. Nah, kita kadang kan kesulitan, guys, ini mau kita taruh di mana gitu. Nah, ternyata bisa, guys ya, menggunakan alat ini juga, pemotong kuku ini kita lepas. Nah, di sini, guys ya. Di sini kan ada celah, guys, ini. Nah, di tengah sini, guys, ada celahnya ini. Kita tinggal masukkan saja, guys ya. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, jadi, guys, seperti ini. Kita kembalikan saja. Nah, seperti ini, guys ya. Kita tinggal letakkan di sini seperti ini. Nah, kayak gini, guys. Tinggal kita nyalain saja, udah praktis seperti ini, guys ya. Jadi fungsi tersembunyi dari alat pemotong kuku, selain untuk memotong kuku, bisa kita gunakan untuk tataan obat nyamuk juga, guys ya. Jadi seperti ini fungsinya, kita tinggal taruh seperti ini. Nah, kita tinggal korek saja, guys, sudah nyala, sudah aman seperti itu, guys ya. Mungkin itu, guys ya, bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.